Sikat, bro. Halo bro, masih bersama channel David Arkadiari. Hari ini kita masih kulineran sekitar Mojokerto. Tempatnya di pertigaan di Gelora Ayani dan dekat nih Taman Lalu Lintas Kota Mojokerto. Ada nasi goreng yang manyus, bro. Ini langganan saya lama, cuma memang orangnya ini jarang sepi, jadi mesti kebanyakan kebagian kalau kesini, kalau kemalaman. Nah, ini nasi gorengnya. Nek gak diperput ya mene, iso gak kebagian temen sama dhewe iki. Ah, ini nasi goreng. Loh, bro, jam segini aja sekitar jam 4 sudah ngorder segini banyaknya. Ampun, bro. Kebengen ini gak tau apa-apa ya, Andi. Sambil saya tanya-tanya, Pak G. Sambil saya tanya-tanya. Oh, iya. Dengan Pak siapa ini, Pak? Iya, Pak Beni. Pak Beni. Ya. Pak Beni, sudah jualan nasi goreng dari tahun berapa, Pak Beni? Aku jualan sekitar tahun 2003. 2003. 2003. Di sini Pak Beni langsung. Betul. Ya. Di sini ya. Ya, enggak salah lagi pokoknya. Bukanya dari jam berapa? Jam berapa, Pak Beni? Di waktu itu saya buka habis maghrib. Nah, sekarang karena ada COVID, ya. Saya buka setengah 4. Setengah 4. Ya. Sampai jam? Jam 8. 8. Karena ya. Diobrak, Pak ya. Gimana? Diobrak. Oh, enggak. Enggak pernah saya. Enggak, kalau lebih dari jam 8 kan enggak boleh, Pak. Wah, itulah saya belum pernah di apa ya. Belum pernah ditanyain sama petugas. Berarti karena belum pernah sampai jam 8 berarti. Iya. Sore entek wisan. Iya. Mesti ae, Pak, enggak ada diopra sore entek. Iya, makanya itu. Iya. Pak Beni, di sini jual apa aja, Pak Beni? Cuma apa ya? Nasi goreng sama mie biasa. Oh, wah, nasi goreng sama ini. Per hari, Pak Beni. Per hari ya. Kalau sebelum COVID habis berapa, Pak? Gimana? Kalau sebelum COVID, belum Corona? Lumayan, di waktu belum COVID kita bisa 80 bungkus. 80 bungkus. 90 bungkus. Iya. Kalau sekarang? Sekarang hanya tinggal 70. 70 ya, nah. Lumayan, Pak ya. Masih lumayan, Pak. Ya, ya. Masih lumayan lah. Oh. Buat mau nyambung hidup. Pak Beni, harga nasi gorengnya berapa untuk proporsinya? 10.000. Kalau untuk itunya? Gimana? Minya? Hah? Minya juga sama? Sama, rata-rata 10.000 aja. Waduh, ya. Murah banget teman-teman. Hanya 10.000 rupiah. Ya, begitulah kira-kira. Pak Beni, tutupnya hari apa, Pak Beni? Wah, kalau mau tutup, kalau aku capek, pasti tutup. Pegel, Pak, ya? Pegel mawar. Iya. Siap. Kapan tutup, Pak? Ini aku pegelaran. Iya, buka dari tahun 2003, bro. Sampai sekarang tetap menggoreng, gak ada bosen nih. Pak Beni, jeneng aslinya mana, Pak? Aku dari Solo. Solo, Solo pundi, Pak? Dari Sukoharjo. Sukoharjo, Pak. Yang kemarin viral itu, Pak, ada pedagangnya diobrak sama bupati yang sendiri itu, Pak. Masalah viral aku di Sukoharjo. Aku enggak belum tahu aku. Iya. Memang kebanyakan jualan, Pak ya. Jadi ngikutin media sosial. Iya. Oke, Pak Beni, siap. Saya pesan, Pak, nasi gorengnya satu, Pak. Oh iya, maaf. Iya. Boleh. Saya pedes, Pak. Boleh. Oke, ini, bro. Oh, iya. Ini bikin apa, Pak? Ini, Pak. Ini aku bikin krengsengan dulu ya. Krengsengan. Oke, iya. Siap. Iya. Enggak masalah, Pak. Wah, gini, bro. Oh, ambil ukur ya. Santai. Nih bro, kalian kalau malam hari lapar nggak usah bingung-bingung. Yang kalian tinggal di sekitaran Kota Mojokerto, langsung aja cus di dekat Taman Lalu Lintas, bro. Ada nasi gorengnya Pak Beni dan mie gorengnya serta krengsengan, bro. Mantap banget. Nothing compare, bro.
kalian pasti banyak tahu. Nah, untuk kalian yang sudah dan sering makan ke sini, komen aja ya di kolom kami sehingga teman-teman kalian juga bisa tahu. Di-share juga, Bro. Jangan lupa. Nah, biar semakin hari para UKM pedagang kaki lima di Mojokerto ini semakin sukses, Bro. Dan semakin banyak barokah kita juga yang nge-share juga. Menyenangkan orang lain itu juga Gusti Allah akan berkenan buat kita. Ini, Bro. Wes. Noh. Nih ke Gelora ya nih. Jalan Ronggolawe kalau ke sana dari Gelora ya nih. Kalau ke sana jalan Joko Tole. Lah, kalau ke sana itu ke perumahan Magersari, Bro. Ini krengsengannya yang dibuat Pak Benny. Mantap. Enak nih kelihatannya, Bro. Delok krengsengane ngiler aku. Sampe ngelek itu sampe. Saking enak iki. Kemecer. Ya amat bu, ge. Waduh lo. Ini, Bro, proses pembuatan nasi gorengnya, Bro, yang saya pesan. Saya pesannya nasi goreng pedas. Pedas ya? Iya, mantap. Goreng apa? Enak banget kelihatannya, Bro. Murah banget loh, Bro. Harganya Rp10.000. Kita bisa dapatkan satu porsi nasi goreng yang mantap. Asli dari Sukoharjo. Mantap. Nih, nasi goreng saya sudah siap. Oke, Bro. Iya, ini nasi goreng saya sudah siap. Kita akan coba ya nasi goreng dari Pak Benny ini. Meskipun saya sering makan di sini, tapi nggak ada bosen-bosennya. Aromanya enak banget, Bro. Acarnya juga sip. Nih, daging ayamnya. Sikat, Bro. Enak banget. Gurihnya, asinnya, manisnya top. Kerasa banget, Bro. Oke ya. Pedas gurihnya nampol banget. Mantap. Apalagi hujan-hujan kayak gini, kita makan enak. Enak banget, Bro.
saya lanjut makan dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami. Oke, okay? Bye.